Oke teman-teman, kali ini saya akan memasang lampu LED pada motor Beat. Pertama-tama kita cari keluaran dari kontak teman-teman. Warna apa? Merah polet hitam. Nah. Teman-teman, nanti di situ ada kabel yang menuju yang dari kontak, kabel merah pelat hitam ya. Nah, di situ kita sambungkan pada kabel di sini. Ada satu buah kabel. Nah, di sini udah tersambung, teman-teman nih. Tersambung pada kabel merah plat hitam ya dari kontak nih. Kabel yang menuju ke kontak kita sambungkan. Terus selanjutnya cari kabel warna kuning. Nih, yang ini. Kuning. Nah. Kuning polos ya. Kuning polos. Mm-hmm. Diputus mau. Video nak? Putus. Nah, di sini kita putus saja ya teman-teman. Apa dicungkil, Ip? Cungkil baik. Cungkil boleh. Sewaktu-waktu bisa dipasang lagi. Seumpama pengen distandarin. Nah. Nah, begini teman-teman, kita cungkil ya. Kita ambil nih. Nah, kabel yang warnanya kuning yang menuju ke atas kita cabut. Lalu kita sambungkan kabel yang warna merah tadi yang dari kontak langsung ke yang warna kuning ya. Udah kayak gitu aja teman-teman ya, gak usah ribet. Begitu di saklar udah begitu di kontak saklar dinyalain lampu langsung hidup. Oke, selanjutnya kita coba. Oh, lampunya. Lampunya belum. Merek Tito. Coba di kontak, saklarnya dinyalain. Coba saklar nyalain bro. Oke, nyala sih. Jarak jauh dekat, jauh dekat, jauh. Kebalik. Hah? Kebalik. Kebalik. Ready to start? Ya, kita besok. Nah, jika terbalik lampunya ya, jarak jauh malah ke jarak dekat malah ke jarak jauh. Gak usah
susah-susah dari sininya aja kita balik teman-teman. Besar dari apa namanya itu? Dari fitting lampu. Centil. Nah, fitting lampunya kita balikin aja. Gak usah mutus kabel terus disambung dibolak-balik malah pusing. Nah, sip, langsung jadi. Oke, dicoba lagi. Coba bentar, nyalain saklar. Nah, teman-teman di sini kondisi mesin dalam keadaan mati, tapi lampu bisa menyala kayak motor-motor modern seperti sekarang ini ya. Jarak jauh dekat nyala. Iya, oke. Udah demikian teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam otomotif.